Pemirsa, selain sang Ketua Umum Zulkifli Hasan, Partai Amanat Nasional melirik Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya, sementara Partai Demokrat belum menentukan sikapnya. Kader internal PAN, kita menganggap saya melakukan jajak pendapat secara random lah ya, secara informal dengan beberapa kader dan juga teman-teman di daerah selama reses kemarin. Di luar kader PAN, memang Pak Anies ini punya kesukaan yang paling tinggi ya, sebagai capres atau cawapres. Ya. Tapi kan ini perlu kita tuangkan dalam bentuk keputusan resmi juga. Ya. Tapi biarlah proses politik ini berlanjut, berjalan. Saya kira nanti juga pada saatnya mungkin akhir bulan atau awal Agustus juga sudah pasti akan mengkristal. Kenapa? Buka, kita ada penjajakan. Ya, kita ada penjajakan. Jadi Pak Prabowo memang mengusulkan, meminta untuk AHY jadi cawapresnya. Tapi narasi dari Partai Gerindra kok tidak menunjukkan itu gitu. Malah justru Anies yang dimasukkan sebagai cawapres Prabowo. Iya, makanya ini kan masih cair, ya kan. Jadi yang namanya udah fix itu kalau sudah masuk ke KPU, gitu ya. Nah kalau udah masuk ke KPU udah fix. Jadi sebelum masuk ke KPU ya semuanya masih cair aja, masih penjajakan dan sebagainya.